to make me feel like better. So don't worry and let me go. I don't know what to do to make me feel like better. So don't worry and let me go. Sudden out. Halo teman-teman. Boleh dong perkenalkan dirinya dulu masing-masing. Namaku Safa sebagai vokalis. Terus ini basis ada namanya Kak Bewok. Aku manggilnya Kak karena aku paling kecil sendiri ya. Terus ini gitaris ada namanya Kak Putra. Ini yang main kajon ada namanya Kak Iqbal. Sebenarnya ada satu lagi tapi lagi berhalangan hadir, dia keyboardis. Namanya gitu. Kak Farel. Oke. Gua sebelumnya mau tanya dulu nama bandnya, Sudden Out. Ada enggak sih artinya? Atau ada. Kenapa tuh Sudden Out? Kenapa namanya Sudden Out? Nih yang nyiptain nama. Oh iya. Sudden Out ya tiba-tiba ada gitu, kami kan tiba-tiba ada. Tapi bukan berarti tiba-tiba ngilang juga ya. Oh iya. Kayak begitu. Jadi artinya tiba-tiba ada gitu ya. Eh itu bertambahin. Bisa diartikan kita tiba-tiba bisa nanti. Sekarang kan kita lagi di Binus TV nih. Bisa nanti kita besok malam bisa di Trans TV. Amin. Tiba-tiba gitu, artinya tiba-tiba kita tiba-tiba gitu. Muncul lah gitu. Oke. Sip. Tapi dengar-dengar katanya kalian ini masih sekolah loh. Ini siapa yang bolos, ayo? Enggak sih, dia enggak. Jadi masih, tapi masih SMA betul? Iya. Siapa yang masih SMA? Bertiga. Oh. Jadi, bukan. Kenapa sih, maksudnya kan masih SMA nih kan. Kenapa tiba-tiba kalian akhirnya tuh, oh kita nge-band aja deh gitu. Why? SMA kelas 2 lagi, bentar lagi ujian. Karena suka, karena tertarik aja. Tertarik aja. Pengen ya? Punya band gitu. Oke. Okay. Ya kalian itu sih dari aku. Ada enggak dari kalian? Ya karena intinya satu sih, hobi. Hobi ya? Kalau kita hobi pasti kita bakal ngelakuin. Senang gitu ya? Iya, senang juga gitu. Oke. Terus gimana nih awalnya terbentuknya band kalian nih, Sudden Out nih? Satu sekolah kah semuanya? Ya, kita berbeda sekolah kak. Oh. Beda-beda. Saya sama Putra satu sekolah, Safa sendiri yang beda. Oh. Terus? Mas, oh, basis? Waduh, basis. Basis, dia kuliah. Oh, kuliah. Terus dari kapan nih terbentuknya Sudden Out? Sudden Out terbentuk dari 19 Maret 2017. 2017 ya. Terus tadi sudah nyanyiin salah satu singlenya ya, yaitu single Existing Pain. Itu siapa tuh yang ciptain dan lagu itu bertentang apa sih? Putra. Oh ya, silakan. Tentang kayak ada orang gitu, dia punya masalah beban hidup. Nah, habis itu dia lelah, mutusin untuk pulang. Oh, kayak terus gitu. Ide dari mana sih buat lagu kan? Berarti dari dulu udah sering buat lagu atau ini karya pertama atau gimana? Karya pertama. Terus ide dari mana nih lagunya? Ya dari masukan orang lain, kisah hidup orang lain sendiri juga. Oh, pengalaman ya. Tapi pengalaman orang lain juga ya. Terus sampai sekarang nih berarti sudah hampir ya setahun lebih. Sudah punya berapa single? Baru dua. Jadi ada Explain dan juga Nada Rindu ya. Terus kalau Nada Rindu yang buat siapa? Aku. Oh, jadi ganti-gantian ya, vokalisnya juga akhirnya buat lagi. Kalau Nada Rindu tuh berisi tentang apa? Tentang ya orang yang lagi kangen. Udah intinya itu sih, namanya juga Nada Rindu kan. Jadi kayak apa ya, sebenarnya itu curahan hati orang yang lagi kangen tapi dilagukan gitu. Ya kan biasanya lagu kan terciptanya juga dari puisi kan. Ya udah kayak gitulah. Oke. Terus kalau kalian nih kan berarti kan masih kebanyakan masih sekolah. Yang temannya satu lagi keyboardis? Iya. Sekolah juga. Terus kalian bagi waktunya untuk sekolah dan ngeband tuh gimana? Apa UKM yang ngeband terus kalian langsung bajak studio bandnya sendiri gitu buat band kalian atau gimana? Ya apa ya? Biasanya kita latihan abis pulang sekolah sih, abis pulang sekolah latihan. Terus kalau misalkan ada acara kayak gini kan di hari sekolah, ya pasti kita minta surat izin kan diizinin juga enak, karena kita cabut yang berfaedah kan. Oh iya benar. Bukan cabut asal-asalan gitu. Oke, jadi ini inspirasi juga ya. Jadi
maksudnya hobi tuh ya dikerjain gitu biar senang gitu kan, jadi ngeband yang penting izin, jangan bolos kuliah ya. Terus kalau kalian berlima nih, terus ketemunya pertama kali terus akhirnya pengen buat band tuh gimana, apalagi ketemu sama yang beda sekolah terus ada yang kuliah juga, gimana tuh? Sebenarnya ini nama Sadan Out ini sebenarnya bukan Sadan Out ya, sebenarnya namanya dulu Una Band. Kita Una Band karena dulu pas kita tampil di acara sekolah itu kita dikira DJ, DJ Una gitu. Kita ngomong, kita rembukin, gimana nih gitu. Kita setiap tampil dikira DJ padahal kita bukan DJ gitu. Akhirnya si Putra pikirannya keluar kan. Pikiran keluar apa kasih pendapat ya udah nama kita Sadan Out aja gitu. Karena kita band kita ini tiba-tiba hilang gitu, di mana nih kok nggak kelihatan lagi, tiba-tiba nanti muncul di TV kayak kemarin gitu. Terus akhirnya tiba Sudden Out, fix Sudden Out kita namain sampai sekarang. Alright, oke, habis ini berarti mau nyanyi itu aja ya, single keduanya ya itu ya, Nada Rindu. Oke, langsung saja sama Fabus ini dia Sudden Out dengan Nada Rindu. Tak lagi senang.
sebenarnya. Oke, balik lagi di RADIONET SHOW dan kita masih bersama Sudden Out. Yeah. Tadi sudah nyanyiin single kedua itu ya, Nada Rindu ya. Sekarang gue mau tanya untuk kalian nih, masing-masing. Kalian tuh baru musik dari kapan sih? Terus kenapa paling pilih alat musik? Kalau bass, gitar, dan juga kahon. Siapa duluan? Vokal duluan? Bermusik yang paling sejak cantik? Aku bermusik sejak kapan ya? Sejak kayak dari SD deh, aku kan mulai suka nyanyi. Sebenarnya aku dari dulu emang suka nyanyi karena bapak kan juga penyanyi ya, tapi bukan jobnya bukan penyanyi sih, cuman emang suka nyanyi aja, jadi nurun ke aku ya, mungkin orang tua ya. Ya kayaknya dari SD deh aku mulai tampil-tampil gitu dari SD. Oke, terus siapa? Kalau saya sih dari SMA kelas 1. SMA kelas 1 ya? Kelas 1 udah langsung coba alat musik drum gitu? Oke. Tadinya juga main bass, saya pemain bass terus pindah ke drum. Oke, terus next. Kalau saya gitar dari SMP kelas 2 lah, udah mulai belajar kan. Langsung disuruh tampil ya udah, habis itu terbiasa. Oke. Terus kalau emasnya nih. Bapak ya, waduh, bagus juga ya. Om lagi enggak ngajak. Konotasi jelek kalau om itu. Kalau saya dari SD suka musik, tapi dulu drummer. Oh drummer, oh ini switch ya mereka ya? Nah, dulu drummer metal, pindah ke punk, SMP, terus SMA kelas 1 karena kaki bermasalah jadi pindah ke bass. Oke, siap. Terus, tadi ngomongin genre, sebenarnya genre band ini apa sih? Genre yang sudden out-nya apa sih? Slow rock, ya sebenarnya genre-nya slow rock. Tapi yang lain dinyanyikan kan genre lain? Iya. Nyanyi ya? Iya, misalkan kalau lagi akustik, kadang kita suka pilih lagu yang kan kalau slow rock kan kadang suka kayak aduh dibikin akustik kok kayak nggak enak gitu ya. Ya udah paling kita pilih lagunya mungkin ya sometimes agak jazzy, sometimes emang yang buat akustik. Oke. Terus kan berarti sudah punya dua single nih. Ada rencana untuk album kah ke depannya atau sudah ada bocoran sedikit tentang albumnya dari Sudden Out? Kalau rencana bikin album sih pasti ada ya, mini album, tapi belum sih, belum. Cuman rencananya udah ada, tapi materinya belum ada. Oh. Baru rencana, baru niat. Iya. Jadi sekarang baru fokus promoin single-singlenya dulu ya, dua single itu ya. Terus, ada gak sih orang yang sangat berpengaruh atau menginfluence kalian dalam bermusik? Jadi kayak panutan gitu atau ya influence lah dalam bermusik gitu. Inspirasi atau? Inspirasi boleh. Kalau inspirasi aku dalam bermusik itu almarhum Chrisye. Aku suka banget sama lagu-lagunya almarhum Chrisye. Terus dia juga keren banget, dia jadi hits. Dia ngehits kan ya di Indonesia dan lagu-lagunya pokoknya aku suka. Terus inspirasi aku selanjutnya juga Guru Soekarno Putra. Wow. Karena dia tuh musiknya Indonesia banget ya. Aku justru lebih suka musik-musik tradisional daripada musik-musik modern. Kalau misalkan yang berpengaruh dalam hidup untuk bermusik, yang pasti orang tua sih, orang tua, ya. Sama dukungan dari ya. Sahabat-sahabat juga. Gitu. Iya, karena ada orang tua yang marah gitu, kamu mau sekolah udah ngeband gitu, tapi kalau ini didukung gitu ya sama orang tua ya. Iya. Atau dimarahin juga? Iya, kadang dimarahin sih kalau misalkan kayak kamu sering pulang malam atau sering ngeband, jadi kan latihan mulu. Tapi selagi itu positif, pasti didukung. Kok, soalnya itu sekolah yang lain? Siapa nih siapa? Putra. Pemulut dari ketuaan. Apa tadi? Yang menginspirasi dalam bermusik siapa gitu? Band The Ferris. Ferris itu. Itu saya dari saya sih suka musik-musik yang kencang juga, yang agak-agak ngebeat gitu. Itu tergantung irama sih misalnya. Enak didengar, saya suka, tapi enggak enak dengar saya enggak suka. Oke. Sip. Terus kalau yang lain? Inspirasi dalam bermusik? Kalau saya inspirasi kayak musik-musik folk gitu, kayak Pendedu atau 420 gitu. Yep. Suka. Oh dengan juga ya 420 sama Pendedu ya, oke. Terus kalau bapak? Jangan om lah. Saya suka musik yang keras juga sih, kayak punk rock.
Jadi masih metal. ke bawah band dulu ya? Iya masih. Tapi kalau sekarang maksudnya untuk menyesuaikan dengan band yang genrenya jauh banget sama yang metal susah? Agak susah sih sebenarnya. Agak susah soalnya yang tadinya suka mainnya ngebeat ya, terus tiba-tiba agak slow juga susah lumayan. Tapi sampai sekarang aman-aman aja lah ya. Alhamdulillah. Alright. Ya, terus habis nih kita akan sedikit main games. Jadi kan baru setahun nih ya bandnya. Kita akan uji kekompakan kalian. Apa kalian kompak atau tidak ya? Jangan saya bubar habis nih ya. Selangkah PD Battle Fire Christian. Ya, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kalian jawabnya secara kompak dan bareng-bareng ya. Nanti kan mic-nya sendiri, nanti kalian teriak aja gitu. Jadi misalkan, pilih hitam atau putih, 3, 2, 1, nanti langsung ngomong bareng-bareng gitu. Ya, semoga kalian kompak ya guys. Ya. Oke, yang pertama ini pertanyaan adalah, pilih HP jadul atau motor jadul, 3, 2, 1. Motor jadul. HP jadul atau motor jadul? Motor jadul. Motor jadul, oke, kompak. Yang kedua, pilih bawain lagu koplo atau dangdut, 3, 2, 1. Dangdut. Dangdut. Boleh pakai mic ya. Oke. Beda-beda ya. Terus, nih, ini langsung jawab aja siapa namanya ya. Siapa yang paling ngaret kalau mau manggung? Kabewok. Oh, ngaku ya. Kabewok. Kabewok. Bagus, bagus. Kan kuliah ya, Bro ya. Yeah. Ada banyak UKM gitu, ngerjain tugas dulu. Terus, di antara kalian nih, siapa yang paling romantis? 3 2 1. Kayaknya Kak Putra. Oh, wow. Kayaknya Kak Putra. Oh ya. Oke. Okay. Terus next, nih pilih olahraga Zumba atau aerobik? Zumba. Ya aku Zumba sendiri. aku suka Zumba. Ketahuan. Ketahuan nih bandamu gini-gini tapi Zumba coy. Terus, nih pilih kopi kepahitan atau teh tapi kemanisan? Teh dosa. Tapi kemanisan. Kopi pahit. Teh ya. Tapi kemanisan. Kopi pahit ya. Ketahuan umurnya nih. Oh iya. Ya emang suka gitu dia. Udah harus minum kopi soalnya. Udah gak nyesipsi. Bener-bener. Terus, di antara kalian siapa yang paling pendiam? 3, 2, 1. Dia, Putra. Ya, aku enggak ya. Yaudah deh, Kak Putra deh. Yaudah deh. Menurutnya tadi gak jadi. Oke, okay, next. Nih, pilih artis Korea atau artis Indonesia? 3, 2, 1. Artis Indonesia. Mantap. Terus, pilih manggung di pantai atau di kafe? 3, 2, 1. Manggung di kafe. Kafe, mau ngapain sih di pantai? Cuci mata. Iya, bener. Enak lah. Terus, nih, pilih gado-gado atau ketoprak? 3, 2, 1. Ketoprak. Ya. Ketoprak semua ya? Oh, ketoprak. Ketoprak semua ya? Kompak. Nih, terakhir masing-masing. Arti sudden out buat kalian. Dalam nih pasti nih. Hidup, waduh. Family, keluarga. Oke, yang lain? Artis sudden out? Apa? Artinya, aduh masa gak bisa ngasih arti? Sama semua. Jangan sama dong. Sesuatu. Sesuatu. Bagus. Ayo, apa? Keluarga, ya. Artis sudden out. Itu suatu hubungan. Wow, dalam ya. Hubungan. Kalau Bapak persahabatan. Persahabatan. Oke, sip. Terus next-nya nih ada rencana katanya kan album pasti ya. Tapi untuk rencana ke depan yang lain selain album ada enggak? Iya, video klip. Video klip. Video klip. Oh, jadi single yang dua. Oh, single yang pertama udah ada ya? Enggak, yang single pertama enggak, tapi kita rencananya mau bikin video klipnya di single kedua aja. Oke, yang ada Rindu ya. Terus konsep video klipnya sudah dipikirin kah oleh kalian atau bulan Februari? Bulan Februari ya. Udah ada bayang-bayangnya sih. Yes. Mau kayak gimana konsepnya? Oke, terus rencana lain selain video klip adakah? Mungkin besok. Oh ya, besok. Oh ya, besok kita mau tampil next di next event. Di BN. Di BN. Institut Bisnis Nusantara buat kalian yang di sekitar sana boleh ya. Terus untuk semua viewers yang mau tahu kegiatan kalian, terus mau tahu next event kalian secara mudah boleh follow dari mana? Di mana? Instagram, Twitter, Facebook atau apapun itu, silakan. Follow Instagram Sudden Out at Sudden Out Official, Sudden Out OFFCL. Oh ya, sama kita punya YouTube namanya Sudden Out juga. Sudden Out.
ya, nama YouTube-nya Sudden Out juga. Di situ kita suka ngupload vlog-vlog gitu kalau kita lagi manggung atau lagi ada acara apa, kita suka ngupload vlog juga. Ya udah gitu aja. Terus oh gitu YouTube-nya ya? Iya. Cover-cover juga sering kah atau vlog-vlog saja? Enggak, vlog aja. Vlog aja ya? Iya. Oke. Siap. Jadi gua mau bacain quiz dulu. Jadi dia di quiz time. Gue mau bacain pemenang kuis untuk minggu lalu. Pemenangnya, selamat kepada David Tito. Dia jawab pertanyaan yang apa judul lagu terbaru feature artis pada episode lalu, A. Wolf atau B. Come and Get It. Dia jawab jawabannya Wolf's Mean. Gue suka banget sama video klipnya, gue sampai follow editornya kok. Mean gak bakal meleset pastinya, hehehe. Weh goks. @RadioNetSBTV hashtag quiz RadioNet Show. Selamat ya, kalian akan mendapatkan, kalian, David Tito akan mendapatkan satu kaos dari Supremi dan voucher makan dari warteg gue dan Guten Morgen. Gok, sampai di follow editornya loh, luar biasa. Gue akan bacain pertanyaan untuk quiz minggu ini. Pertanyaan adalah, kapan akan digelarnya Asian Games pada tahun ini? Pasti udah tahu ya. A. 18 Agustus 2018 atau B. 17 Agustus 2018. Cara gampang banget, kalian follow dulu Twitter kita di @RadioNetShowBTV. Langsung mention ke kita dengan format nama, spasi alamat. Gak usah, nama, spasi jawaban, di akhir dengan hashtag QuizRadioNetShowBTV. Gue mau ulang sekali lagi pertanyaannya. Pertanyaan adalah, kapan akan digelarnya Asian Games pada tahun ini? A. 18 Agustus 2018 atau B. 17 Agustus 2018. Cara gampang banget, kalian follow dulu Twitter kita di @RadioNetShowBTV. Terus mention ke RadioNetShow dengan nama lengkap, spasi jawaban, DK dengan hashtag QuizRadioNetShow. Nanti yang menang akan dapat satu kaos dari Supermi, voucher makan dari otak gue, dan Guten Morgen. Jangan lupa ya, langsung dijawab pertanyaannya. Oke, terakhir dong, harapan untuk band di Indonesia atau musik-musik yang ada di Indonesia dari Sudden Out. Boleh diwakili. Siapa yang paling pintar untuk kasih harapan? Harapannya untuk para musisi Indonesia atau band-band di Indonesia, semoga makin apa ya, makin kreatif, terus makin bisa dikenal di masyarakat luas gitu, bahkan sampai luar negeri. Ya, karena yang luar negeri aja bisa terkenal di Indonesia ya, Indonesia betul, pun betul, harus bisa terkenal juga yang di luar negeri ya, udah gitu. Okay, aja. Terus untuk mungkin sama viewers nih yang mungkin masih takut gitu ya, dia masih sekolah, masih maksudnya masih belum bisa untuk cadong sendiri, tapi misalkan mau ngeband atau mau kerja yang lain, boleh gak sih kasih pesan-pesan untuk sama viewers yang supaya gak males gitu, kalau masih sekolah tetap jalanin hobinya dengan semangat. Kan kalian masih sekolah nih, tapi udah ngeband, udah kemana-mana gitu. Apa ya tipsnya? Kalau tips dari aku sih paling ya niat aja. Niat, yaudah itu, niat. Niat ya? Udah niat. Kalau misalkan niat, apapun bisa dilakukan. Siap. Oke deh. Terima kasih ya, Sudden Out sudah main kesini. Semoga sama-sama nanti rilis albumnya, terus manggung-manggungnya semua lancar ya. Amin. Oke. Okay. Gue mau setting dulu untuk semua kru yang bertugas, untuk YouTube, untuk Supremi, untuk warteg gue, dan juga untuk Guten Morgen. Terus jangan lupa saksikan RadioNet Show di hari dan waktu yang sama. Habis ini Sudden Out mau nyanyi Cancer dan juga Kisah Kasih di Sekolah. Oke, okay, langsung saja. Ini dia Sudden Out. Faded cold, my out marine.
sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru. Curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Curiga seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku.